أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف Ghulibatirrum Alif Lam Mim Telah dikalahkan bangsa Romawi Fi <tuh> adnal ardi wa gummim di golabim saya Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Fi bid'i sinina lillahi'l-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idhiyyaf rohul mu'minun dalam beberapa tahun lagi bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman Wa Karena pertolongan Allah, dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan dialah maha perkasa lagi maha hanya yang la yukhlifullahu wa'adahu roqohu walakin akharan asilah ya sebagai janji yang sebenarnya dari Allah Allah tidak akan menyalahi janjinya tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Ya lamunadhirum minal khayatid dunia wahum anil ghafilun Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ وتوا الأرض وعمرها فر مما عمرها وجاءت هم رسلهم بالبيت فما كان الله ليذلمهم ولكن كانوا انفسهم Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta makmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, maka Allah sekali-kali tidak berlaku zolim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zolim kepada diri sendiri.

Ziyun. Kemudian akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya. Allah yabdaul khalqum, ma yudhuusum, mai Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Wa yawma sa'atu mujrimun. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa. ولم يقل لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka. Dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu. وَيَوْمَ dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka manusia bergolong-golongan. فَأَمَّالَ الَّذِينَ آمَنُوا <تيُحْبَرُون> Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh maka mereka di dalam taman surga bergembira. Wa al-lazina kafaru wa kathabu bi ayatina wa akhirati faulaika fil azabi Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami Al-Qur'an serta mendustakan menemui hari akhirat maka mereka tetap berada di dalam siksaan neraka. Fasubahanallohi khinatum sunawakhina tusbihun maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan di waktu kamu berada di waktu subuh. Walahul hamdu bis wal ardi Dan baginya lah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur Yukhrijul minal wa Rijul mayit minal hayyi wa yuhyil ardu ba'da mawtiha wa kadhalika tukhrajun Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur, Wamin. اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak wa min <tuh> ayatihi أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لأ ayatil liqawmi yatafakkarun Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir wamin Ayati holol ku sama waatiwalar diwah ti lafual sinatiikum wa إن في ذلك لآيات للعالمين للعالمين إن في ذلك لآيات للعالمين Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui ومن ا آه Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Wamin aati Yuuri kuulbar kohho fa atau ma anunat silumina sama Imanvayuh Ybil a toba da mau Inna fi ayatin Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan dan dia menurunkan hujan dari langit lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya wamin آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة دا من الأرض إذا Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan irodatnya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Wallahu. dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepadanya tunduk. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa وَنُوَالِيهِ عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي يبدأ الخلق

Dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali. Itu adalah lebih mudah baginya, dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Zorobalakum masalam min anfusikum halakum mimma malakas ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم Gadzalika nufasshun al-ayat liqaumi yaqilun Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal. Balidzaballadzina dzalamu ah wa ahum bighairi ilmin famay dhiman tetapi orang-orang yang zolim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun. Fa'aqim wajhaka fitrat Allah ilatihi fatarun nasa alaiha la tabdeel li khalqillah thalikad dinul qayyim walakin aktharun nasi la ya Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. munibina ilaihi wa taquhu wa aqimu sholata wa la minal musyrikin dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Minalladzina farruqu dinahum wa kanu siya'an kulluhis yaitu, orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. وإذا مس الناس ذر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بِرَبِّ Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian dari mereka mempersekutukan Tuhannya. Liyak furu bima atainahum U u lamun. Sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah Kami berikan kepada mereka, maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. أم أنزلنا عليهم سلطانا فوَيَتكلّم بما كانوا به يُشْرِكُونَ Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan? Lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan. Wa biha wa Sa'i'atum bima qaddamat aydihim idza hum yakunatun. Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia niscaya mereka gembira dengan rahmat itu dan apabila mereka ditimpa suatu musibah bahaya disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri tiba-tiba mereka itu berputus asa Awalam yarau anna ya

bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. فَاتَّزِرُقُرْ بَخَ قَوْلَ الْمِس كِنَوَبَنَ سَبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَهَم wa muflihun maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah dan mereka itulah orang-orang beruntung.

yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ A'lu min subhanahu wa ta'ala Allah lah yang menciptakan kamu Kemudian memberimu rezeki Kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض ذو الذي عملوا لعلهم يرجعون Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Fa'aqim <tuh> wajhaka دين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. قل Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus Islam Sebelum datang dari Allah suatu hari Yang tidak dapat ditolak kedatangannya Pada hari itu mereka terpisah-pisah Maka farofa Ruhu wa man amila fali Barang siapa yang kafir maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu dan barang siapa yang beramal saleh maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Lihat jazialadzina amanu wa milusolikhatin fadlihi. kafirin Agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari karunia-Nya sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأم.

adalah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Walaquad arsalna min kablika rusulan ila kaum him, fajauhum bil baynatin, na Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang Rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu, kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الود رجو من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون Allah dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka Apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya tiba-tiba mereka menjadi gembira

mereka benar-benar telah berputus asa. Hmm. Fanzur ila asari rahmatillahi kaifayuh yil ardo damautiha inna dzalika lamukh yil mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir maka Perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati? Sesungguhnya Tuhan yang berkuasa seperti demikian benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wala in arsalna rikhan faru'awhumus farru'alladhullu min ba'dihi yakfurun. Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, Lalu mereka melihat tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kuning kering. Benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Fa'in mi'ul ma'uta waladus. <Sessizuk> Maka, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan. Apabila mereka itu berpaling membelakang, wama anzabi hadil umi anzulallatim intus yu'minu bi ayatina fahum muslimun Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan, melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada Kami. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة فهو وسيبه يخلق ما يشاء وهو العليم Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian, dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa.

bersumpahlah orang-orang yang berdosa mereka tidak berdiam dalam kubur melainkan sesaat saja seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran wa lazinatul. العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, "Sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit, <tuh> maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya." فَيَوْمَ إِذِ اللَّهُ يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zolim permintaan uzur mereka dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi. Walaqad dzarabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin wa la

Dan sesungguhnya telah Kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya, jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, "Kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka." Kadzalika yatba'u Allah 'ala qulubil ladzina la ya'lamun Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Fa

Janji Allah adalah benar dan sekali-kali. Janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.